Duo Manchester siap saling sikut demi rekrut Mikel Merino. Manchester City dan Manchester United dikabarkan tengah memantau setiap perkembangan terkait masa depan gelandang Real Sociedad, Mikel Merino. Sebanyak 25 gol dan 30 assist telah dikontribusikannya, yang kemudian menghasilkan 19 caps bersama timnas Spanyol, tetapi belakangan La Real harus berjuang keras untuk mempertahankan jasanya dalam jangka panjang. Kontraknya saat ini tersisa kurang dari 16 bulan lagi, sesuatu yang tentu saja tidak luput dari perhatian klub-klub papan atas di sepak bola Eropa. Dilansir dari Deportes Coup Gipuzkoa, perwakilan Merino tidak bersedia untuk melakukan diskusi lebih lanjut sampai ada kepastian apakah Sociedad akan berlaga di Liga Champions musim depan atau tidak. Asumsinya, Merino akan menerima tawaran dari tim-tim yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut jika timnya saat ini tidak berkembang selama tahap akhir musim ini. Manchester City dan Manchester United disebut-sebut tengah memantau perkembangan Merino, yang dapat diklaim sebagai salah satu pemain terbaik Sociedad pada musim ini. Mengenai Man City, mereka telah memiliki stok pemain gelandang tengah yang cukup banyak dan transfer ini akan sangat bergantung pada apakah para pemain seperti Mateo Kovacic dan Bernardo Silva akan bertahan di Etihad Stadium setelah akhir musim ini. Sementara itu, Man United sedang mencari opsi yang lebih kuat di ruang mesin untuk melengkapi kemitraan Kobbie Mainoo dan Casemiro saat ini, di mana pemain seperti Sofyan Amrabat dan Christian Eriksen berpotensi meninggalkan Old Trafford di musim panas. Merino memiliki klausul rilis sebesar 51,3 juta pound sterling, namun laporan tersebut menyebutkan bahwa situasi kontraknya saat ini kemungkinan akan membuat biaya transfer sang pemain akan lebih murah. Betah di Barcelona, Joao Cancelo ogah kembali ke Manchester City. Joao Cancelo mengonfirmasi bahwa ia berharap peminjamannya dari Manchester City ke Barcelona akan dipermanenkan pada musim panas ini. Joao Cancelo telah menghabiskan musim ini bersama Barcelona dengan kesepakatan yang tidak mencakup klausul pembelian, meskipun para pejabat klub telah menjelaskan sejak awal musim bahwa mereka berharap untuk mencapai kesepakatan permanen pada akhir musim. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport menjelang pertandingan penting Barca menghadapi Napoli, Cancelo menegaskan bahwa ia ingin Barca dan Manchester City menyetujui kesepakatan permanen. "Saya sudah cukup beruntung untuk hanya bermain di tim-tim besar, saya sangat bangga dengan perjalanan saya dan karir saya karena tidak ada yang pernah memberi saya apapun. Saya tidak tahu apa-apa tentang masa depan tetapi saya ingin bertahan di sini. Saya tumbuh dengan mengagumi Barca-nya Ronaldinho, idola saya, bagi saya adalah sebuah kebanggaan mengenakan seragam ini. Dan tidak banyak klub lain yang bisa saya tuju." Cancelo terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2027, namun manajer Pep Guardiola selalu menekankan bahwa dia akan membiarkan pemain manapun pergi jika mereka meminta untuk hengkang, sehingga pemain internasional Portugal itu akan tersedia untuk dijual pada musim panas ini. Namun, masalahnya bagi Barcelona adalah bahwa City tidak akan mau untuk kehilangan Joao Cancelo secara gratis. Mundo Deportivo baru-baru ini menyebutkan bahwa mereka akan meminta sekitar 26 juta pound sterling, yang mana mengingat masalah keuangan Barca, dapat menjadi masalah besar. Agen Jorge Mendes telah ditugaskan untuk mencari solusi, dan Barca berharap bahwa tekad Cancelo untuk bertahan di Catalonia dapat membantu mereka menegosiasikan untuk mendapatkan potongan harga. Meski sulit, Rodri optimis Man City bisa jadi juara di Premier League. Rodri menegaskan Manchester City siap menerima tantangan untuk memenangkan 9 dari 10 pertandingan yang tersisa untuk menjadi juara Premier League. Hasil imbang 1-1 di Anfield membuat tim arahan Pep Guardiola berada di peringkat 3, meskipun hanya tertinggal 1 poin dari Arsenal yang berada di puncak klasemen yang unggul selisih gol dari Liverpool. Manchester City akan menghadapi Arsenal di kandang sendiri di akhir bulan ini, diikuti dengan pertandingan yang berpotensi sulit menghadapi Aston Villa dan Tottenham Hotspur juga di Etihad, namun karena hasil imbang di Anfield adalah yang kedua kalinya mereka kehilangan poin di Liga sejak pertengahan Desember, Rodri masih yakin mereka dapat meraih kemenangan lagi.
Kami butuh istirahat. Kami memiliki pertandingan Piala FA menghadapi Newcastle dan kemudian pergi ke tim internasional sehingga akan baik bagi kami untuk menyegarkan diri dan memberikan dorongan terakhir di akhir musim. Kami tahu betapa bagusnya kami di bagian terakhir musim ini. Kami hanya perlu mengisi baterai lagi dan fokus pada 10 pertandingan terakhir. Sepertinya Anda harus memenangkan 9 atau 10 pertandingan untuk memenangkan Premier League ini. Inilah tantangannya dan kami akan melakukannya. Sebuah pertandingan yang luar biasa. Kami memulai dengan sangat baik dalam hal peluang dan dominasi dan saya pikir itu cukup bagus. Babak kedua adalah babak mereka. Tentu saja dengan kerumunan penonton dan cara mereka bermain dan menekan, kami tidak cukup klinis untuk menemukan ruang. Mereka berjuang untuk memenangkan Premier League seperti kami dan kami mendapatkan 1 poin. Itu sangat berarti. Kami berada di sana dalam pertarungan dan klub ini adalah tentang mentalitas tim. Terkadang ketika kami tidak bermain dengan baik, penting kami tidak kalah. Terkadang justru sebaliknya dan kami adalah tim yang harus lebih banyak bertahan. Kami tidak menciptakan banyak peluang dan itulah yang terjadi, terkadang kami harus beradaptasi. Kami menginginkan 3 poin, tetapi dalam analisis akhir, saya pikir ini hasil yang adil. Lupakan Liverpool, John Stones minta Man City move on. Back Manchester City, John Stones, mengingatkan timnya untuk melupakan hasil imbang di markas Liverpool dan meminta mereka untuk move on. Manchester City meraih hasil yang kurang memuaskan pada lanjutan pertandingan pekan ke-28 Premier League. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Liverpool di Anfield Stadium, Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024 malam WIB, The Citizens hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Stones mengakui bahwa hasil imbang di markas The Reds bukanlah hasil yang The Citizens harapkan. Meski demikian, Stones mengajak rekan-rekannya untuk melupakan hasil tersebut dengan mengalihkan fokus pada laga berikutnya di Piala FA. Setiap pertandingan adalah final bagi kami sekarang. Anda sudah sering mendengar hal itu dari kami. Kami memperlakukannya seperti itu, setiap pertandingan yang kami mainkan, kami selalu memberikan rasa hormat yang tinggi kepada siapapun yang akan kami hadapi. Kami memperlakukannya sebagai laga final dan harus memenangkan pertandingan. Kami harus melanjutkan dan mengambil hal-hal positif dari hari ini dan benar-benar menantikan pertandingan berikutnya dan menatap ke depan, mencoba untuk terus melaju dengan baik.